arahan kepala desa, kemudian paparan Kadis Kominfo. Karena itu Bapak dan Ibu sekalian, untuk mengatasi kondisi ini, sementara penanganan sampah itu 75%, itu target kita. Dia mampu mengatur dan mengolah sampah sendiri. Saya mengucapkan apresiasi positif terhadap Bapak Kadis dan seluruh staf yang dan 17 unit itu dia siap bergerak ketika ada permintaan dari Bapak Ibu. Kalau semua mendukung layanan